Halo, masih di acara Grampi Kamti. Sebuah acara yang menggrampikan Endang Sukamti dan Kamti's Family. Kali ini saya ditemani oleh Mas Isa Mahendra Jati. Apa sih kegiatan ini? Kok udah? Gak ini? Udah mandi, tumben udah mandi. Mandi di sini? Pantai ini. Jalan-jalan, mau lihat halah macam gile ya. Iya, biasanya tanning ya. Oh iya, tanning. Jadi apa namanya, biar kalau kamu nggak usah tanning, kamu udah sawo matang. Iya. Kalau saya tadi habis dari anu meet and greet. Oh. Ya, sebelum teman-teman. Iya, sama Endang Sukamti sama Asia gitu. Karena nanti malam kita kebetulan akan perform di Bali. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen ngemil. Membaca email. Kita serahkan kepada rekan Dori di studio. Silakan. Aku haus ya. Kamu hanya blok. Oke. Terima kasih teman-teman di lapangan masih bersama saya Dori penyiar dan Deka penyair. Penyair bukan? Penyamun. Sekarang Mas Deka setelah senang memelihara hamster, sekarang memelihara rakun juga nih. Rakun. Boleh tahu rakun Instagramnya? Sama ya, sukanya ngerambat juga ya, sama ya. Sama kayak ini ya, sama. Majikanmu harus siaran ya, kamu nyantai dulu. Ini tuh bisa jodoh juga. Jadi gini itu nggak hilang. Jadi nggak paket. Jadi kalau saya jalan-jalan ke mall gitu loh, kan bawa dua, tak pasang satunya. Iya. Dia gaduh terus itu. Terus kepala berdua, sini teng. Angka 8 banget deh, buat anda berdua. Ya, pernah. Oke. Terus, ya, sudah aja ya, yang baik-baik ya. Nah, silakan Mas Dika. Oh, dari Mas Bagus. Tapi bukan Bagus. Bukan Bagus yang itu. Ini ya. Dari Mas Bagus, Maisa. Perkenalkan, saya fotografer. Perkenalkan saya ini Mas. Ini Masnya bukan dia. Oh gini, perkenalkan saya Mas. Mas. Oh. Saya Mas. Gitu ya. Fotografer Mas. Ya, ya. Dari Bali Mas. Oke. Suatu kebanggaan saya dapat memotret band favorit saya Endang Sukamti. Terima kasih. Ini ada beberapa foto yang sudah saya pilih-pilih. Ah, ternyata dia lebih memilih foto daripada daripada tidak sama sekali. Daripada memilih para penonton. Semoga berkenan dengan foto-foto hasil jepretan saya. Ya, kita lihat foto-fotonya. Foto-fotonya. Saya. Oh, bukan saya, teman saya ini. Oh ya. Ini waktu di Bali kemarin. Bali ya? Ini di Bali. Bisnet itu ya? Ya, di lapangan Renon. Renon. Ya. Wah, ini ada Mas Bagus ini. Mas Bagus Ori. Mas Bagus difoto sama Mas Bagus. Oh. Hasilnya ya bagus. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagus Maisa. Bagus Maisa dengan foto-fotonya waktu event kita di Bali ya. Salam jepret. Salam jepret. Pret. Oke, kita kembalikan lagi kepada teman-teman di lapangan. Silakan. Halo, terima kasih saudara Dori Sukamti yang sedang ada di studio. Sekarang aku mau live report. Aku lagi ada di lapangan Renon Denpasar Bali. Oke. Langsung aja ya, masuk ke segmen Instagram. Oke, silakan rekan Dori bisa. Oke, kembali ke kita di studio. Ada. Silakan. Tiga. MDMK _00 dari stasiun Cepu. Oh, gambarnya Super Sas. Super Sas, ya. Yeah. Super Sas ini temennya Dian Sas. Oh, Super Sastro ini. Perutnya itu mirip banget perutnya. Oh ya. Gak pijat ya. Ya. Masas. Masas. Dibikin kaos kayaknya keren nih.
saat ini. Iya, iya. Betul sekali, memang ya. Sedang dalam proses ya. Oke, anteng ya kelihatanmu. Oh, iya. Ya. Ini kalau hujan gini, iya. Dia tenang. Oh, memang deket mengkeret gitu ya. Karena dingin. Tapi kalau panas, mekar enggak? Enggak, diam aja. Oh, tetap diam aja. Ya, sama aja, Bro. Sama aja. Iya, iya. Oke, langsung kita kembalikan lagi kepada teman-teman di lapangan. Iya, Bang. Oke. Oke, terima kasih rekan Dori di studio. Saya masih bersama Mas Gisa di sini. Kita lagi di Bandara Ngurah Rai ya. Alhamdulillah, dalam perjalanan pulang ke Jogja setelah Sukanti Day di Bali. Kita memasuki segmen. Permisi. Firman, video kiriman. Mas Gisa, fotomu kok di sini? Oh iya. Oke, kembali lagi ke studio. Nah, ini udah ada yang masuk ke meja redaksi kita. Silakan dibacakan, Mas Deka. Ini dari siapa ini? Dari Uki Jung Hang Out. Uki Jung Jangs. Jang Hang Out. Oh, kira ini nama bandnya nih. Oh iya. Hang Out ini. Endang Sukanti Unstoppable. Sukanti Karaoke mencoba memberikan nuansa melodi punk di lagu Unstoppable. Oh, original song by Endang Sukanti. Silakan menikmati. Thanks Endang Sukanti, powerful song. Kita lihat videonya. Kita saksikan. Wah, ini teman saya nih, Bos. Temen lu. Iya. Yeah. Yang mana? Ya, ini sama kok ini ya? Bukinya ini. Anak mana? Ini tuh yang punya band itu loh. Saya lupa ya nama bandnya ini. Ya Hangout itu. Oh iya, band Hangout namanya. Oh iya iya iya. Temen-temennya itu yang pernah ngeguru saya itu ya? Ah iya, iya. Siapa itu lupa. Tapi ini temennya itu kan? Yang iya. Temennya itu. Apa ini itu? Ini sebagai itu. Apanya? Apanya ya, itu? Kita lihat juga. Oh. Gak tau ini bahasa apa. Kayaknya dia vokal sih. Jadi lebih powerful ya? Iya. Lebih. Dalam dinamika dan serta molekul-molekul dalam industri partikular variabel nah. Yang instruksinya iya. Sebagai material dan simetrika serta konon kabar. Oh, oke, bagus. Terima kasih Mas Uki dari teman-teman Hangout. Sampai mantuk-mantuk loh peliharaan. Oh, tadi kamu gak lihat ya mesti. Wah, terlalu asik. Mantuk. Oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada teman-teman di lapangan. Silakan. Semangat nih. Oke, sekarang kita memasuki segmen tips. Salah. Selo tips. Tips yang selo. Saya akan menemui salah seorang penata barang yang cukup handal. Kita dari Grampi Kantis mau menanyakan tips menata barang-barang. Pertama kita harus mengetahui jenis kelamin. Bentuknya dulu nih. Oh, bentuknya dulu. Terus kekokohan wadah itu. Nah, terus sama isi dari di dalam wadah itu. Nah, setelah itu kita masukin yang kokoh dulu karena dia jadi fondasi ya. Sama setelah yang kokoh yang cici. Kokoh, cici, cece. Koko. Ambilnya mana? Di Isa. Setelah itu mulai yang ringan-ringan di atasnya biar tumpukannya yang di bawah enggak begitu tergencet. Nah, ya. Tips dari Mas Rinto tadi mengakhiri Grampi Kamtis kita. Ini selotip. Selotip ini. Wah. Aku ngarang-ngarang sebenarnya. Oh ya, sekarang aja ngarangnya. Ayo, sekarang. Oke, ketemu lagi di Grampi Kantis edisi berikutnya. Sampai jumpa.